Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu Tutorial Gorden. Ini adalah gorden selembar. Kemudian aku akan mencoba memotong gorden ini dengan cara potong 3 1 2 1 2 3 1 2 3. Oke. Kemudian cara memotongnya, tarik potongan ini dalam satu helai benang. Oke, setelah tarik potong saja. Maka ini juga tarik satu helai benang, kemudian potong saja sehingga menjadi seperti ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda, tarik dalam satu helai benang, tarik saja dalam satu helai benang, kemudian ini juga tarik dalam satu helai benang sehingga ada bekasnya untuk dijadikan jalan menggunting. Di sini perhatikan tangan saya untuk Anda, kemudian potong saja. Kemudian ini hasilnya, lurus kan? Oke, kemudian sangat lurus. Potong saja, tarik satu helai benang. Kemudian ini adalah hasilnya, lurus sekali. Kemudian aku akan mengulang ini kembali dengan cara menarik bagian tirai. Tarik saja, kemudian sama halnya yang dilakukan yaitu tarik dalam satu helai benang. Oke, please share this video, please click like, click subscribe, hidupkan lambang lonceng, bell notification. Oke, tarik satu helai benang. Ini juga tarik satu helai benang. Kemudian menjadi gorden yang sudah terpotong. Kira-kira seperti itu ya. Begitulah selanjutnya cara saya memotong, tutorial memotong gorden yang sangat lurus seperti ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah gorden yang sangat lurus karena yang sudah saya potong. Oke, saya akan lihatkan dari bentuk yang sudah terpotong. Karena harapan saya untuk Anda, silakan pelajari tutorial yang aku buat seperti yang Anda lihat, dan silakan pelajari apa yang aku perbuat mengenai gorden, karena gorden ini adalah untuk Anda semua tanpa terkecuali. Tarik dalam satu helai benang. Tarik dalam satu helai benang. Oke, tarik saja dalam satu helai benang. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian ini sama, tarik dalam satu helai benang, satu helai benang. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tombol subscribe, klik subscribe. Klik tombol subscribe dan bell notification. Kemudian tarik lagi. Oke, seperti itu yang sudah ditarik, kemudian potong saja bagian yang sudah ditarik. Maka hasilnya akan lurus potongannya. Oke, seperti itulah tutorial gorden dari saya. Perhatikan tangan saya untuk Anda, satu kali lagi saya akan melakukannya. Tarik dalam satu helai benang. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini tarik juga dalam satu helai benang. Oke, setelah ditarik, potong saja. Sehingga terpotong yang lurus seperti ini. Kemudian ini juga dipotong saja. Sehingga bentuknya lurus juga seperti ini. Inilah tutorial gorden yang aku buat untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan likes. Hidupkan lambang lonceng notification. Notification lonceng, bell.
bell notification. Oke. Okay. Thank you. Dadah.